Nuhun teh, hatur nuhun. Aya leuteun numpung, teu aya nu sanesna. Nuhun hatur nuhun teh, atos ngarepotkeun. Ditampi. Nuhun teh, hatur nuhun. Nih kawan-kawan, meskipun terlihatnya bening air ini, terlihatnya manis. Berhubung ada teteh. Mungkin kalau yang udah rumah tangga mah udah kepala berapa sih? Dua ya mungkin ya? Kepala tiga. Kepala tiga. Masya Allah. Itu teman-teman teteh ada yang ini apa udah pada nikah semua? Udah pada nikah, tinggal saya sendiri. Masya Allah. Itu perasaan teteh gimana sih? Kadang ya minder gitu kalau diajak kumpul-kumpul. Iya. Saya kadang gak datang soalnya malu. Punya. Masya Allah. Gitu. Iya, mudah-mudahan kedepannya secepatnya teh ya. Namanya jodoh, pati, bagja, cilaka kita gak ada yang tahu ya teh ya. Intinya kita pasrah, sumerah, Allah mah gak tidur ya. Mudah-mudahan saya dapat. Amin teteh, amin, amin, amin. Amin ya Allah, mudah-mudahan kedepannya. Amin. Mudah-mudahan teh ya. Masya Allah. Ini misalnya ini teman-teman di luar sana banyak yang mau ingin gitu ya, ingin silaturahmi ke teteh gimana? Terbuka berarti teteh. Pintu rumah saya terbuka untuk semua orang. Masya Allah. Asal yang berniat baik. Niat baik ya teteh. Besar kecilnya teteh ya. Ini ada sedikit rezeki dari hamba Allah mohon diterima teteh ya. Masya Allah. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ini uang bisa banget buat keluarga teteh di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bonik Channel. Semoga teman-teman sehat dan siap pun sehat dan berkah selalu ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan silaturahmi lagi ngasruk pedesaan. Kita cari yang ya kita layak bantu ya. Masya Allah, tabarakallah. Kita akan berkunjung ke salah satu gadis desa, cantik, sederhana, dan gemoy banget ya teman-teman. Masya Allah, saya juga belum kenal sama beliau. Namanya siapa dan ini masuknya darah mana gitu. Masya Allah, mudah-mudahan beliaunya ada ya. Masya Allah, tabarakallah di sini tuh masih rimbun banget ya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi jujur nih enakan banget, the best banget. Suasananya nyaman banget, dingin. Hai, sedang pada ngapain cantik? Masya Allah, cantik-cantik nih anak nih. Oke kawan-kawan, kita akan lanjut perjalanan menuju rumah. Saya juga belum tahu rumahnya siapa ya. Terni kalau nggak salah. Ini mungkin jalannya seperti ini kawan-kawan. Mak. Punten mak, mak sehat. Masya Allah. Nah kawan-kawan mungkin ini gak bisa ngelihat ya. Masya Allah. Saya mau ke rumahnya teh Erni. Mak terang tadi bumi na teh Erni. Eta di kaler. Mohon. Mak. Kaleran eta. Mohon atuh hatur nuhun mak. Ya ya sedikit rezeki mak. Kanggo mak. Mohon diterima mak. Punten maknya. Masing sehat cing udah mangnya. Masya Allah. Jadi kawan-kawan ini si nenek ini kebetulan tahu di rumahnya Teh Erni. Masya Allah. Kebetulan beliau tidak bisa ngeliat juga. Masya Allah. Mangga, ma. Assalamualaikum. Nah, kebetulan ini udah di lokasi beliau. Udah mungkin ini kali ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini ngapain teh? Lagi nyapu, masya Allah. Teteh sehat. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ini mohon maaf ya, ini dengan teteh siapa ya? Dengan Teh Erni. Teh Erni, masya Allah. Teh Erni ini status? Perawan. Perawan, masya Allah. Masya Allah. Nggak ngeganggu nih, maaf ya, ngeganggu ya. Enggak. Mohon maaf. Minta waktunya sebentar, mohon maaf. Sambil duduk, bisa nggak teh? Bisa. Ini mohon maaf ya, diganggu ya. Masya Allah. Ini saya niat silaturahmi teh, kebetulan saya juga baru pertama kali saya silaturahmi ke kampung
Saya juga nggak tahu ini kampungnya apa gitu. Masya Allah. Ini masuknya kecamatan mana sih, Teh? Lemasugi. Oh, masih Lemasugi? Iya. Tapi gunung banget tadi, Teh, saya kesini. Masya Allah. Kesini dingin banget. Masya Allah. Tadi pagi-pagi saya juga kesini dapat rekomendasi dari teman-teman di sekitar lah ya, sekitaran sini. Katanya ada salah satu gadis biasanya ngerantau, kemungkinan itu Teteh gitu. Cuman itu dulu katanya, cuman nggak tahu. Sekarang nanti ngobrol langsung lah sama Teteh ya. Berarti nama Teteh? Maaf ya, saya izin masuk Teh, nggak apa-apa ya. Ini dapur apa sih Teh? Dapur ini. Teteh masak di sini juga gitu ya? Iya. Masya Allah. Di TR nih ya, masya Allah. Ini sekali lagi gimana Teteh sehat? Keluarga, kabar keluarga? Alhamdulillah sehat, masya Allah. Ini mohon maaf ya, diganggu waktunya sama saya ya. Iya. Masya Allah. Teteh biasanya aktivitas apain aja sih Teh? Paling ke sawah kalau lagi di kampung. Teteh suka ke sawah juga? Iya. Emang bisa? Alhamdulillah. Masya Allah. Nah jadi kawan-kawan kalau di, ya namanya di perkampungan ya Teh ya. Kadang saya juga orang kampung jadi tahu persis lah kehidupan di kampung itu seperti apa gitu. Umumnya galibnya bisa ya ke sawah itu iya, bisa. Cuman di zaman sekarang ini kadang udah banyak yang malas juga ya Teh ya. Masya Allah, tapi Teteh mah masih solut Teh. Masih ke sawah bisa ya. Ke kota juga sering katanya. Masya Allah. Dulu kerja apa sih Teh di Jakarta? Apa di Jakarta apa di mana sih? Kalau dulu saya kerja di salon. Oh, di daerah kita apa di? Di Cikijing. Masya Allah, berarti masih daerah kita juga ya? Iya. Masya Allah. Itu berapa tahun di salon? 3 tahun. 3 tahun? Iya. Masya Allah. Sebelum-sebelumnya di salon doang apa pernah kerja apa lagi gitu? Paling pertama saya di salon. Oh, pertama salon. Dapat iya. Berapa lama itu di salon? 3 tahun. 3 tahun. Masya Allah itu. Apa? Enggak, kenapa enggak itu kan udah lama ya, mungkin udah pengalaman juga, kenapa enggak niatan buka sendiri gitu Teh? Pengen sih tapi belum ada modalnya. Kalau ada modalnya pengen banget saya. Masya Allah. Buka sendiri gitu. Misalnya ke depannya ada rezekinya Teteh, ingin gitu ya. Iya, masya Allah. Masya Allah. Itu pengalaman kerja apa lagi tuh dulu selain salon gitu? Di toko baju. Oh, toko baju juga pernah. Iya. Masya Allah. Itu di daerah kita juga apa ke Bandung. Oh, ke Bandung. Di Kiara Cono. Berarti semacam butik gitu ya. Bukan, apa toko di biasa. Oh, toko biasa. Iya. Masya Allah. Dapat berapa lama itu di sana? 2 tahun. Oh, lama-lama ya Teh ya. Berarti ini benar-benar udah pengalaman nih kawan-kawan. Jadi masya Allah. Jadi ke sawah oke, ke di perkotaan juga oke ya, masya Allah. Iya. Jadi kalau bahasa ininya mungkin multi talenta ya Teh ya. Serba bisa ya. Masya Allah. Berarti Teteh status perawan. Masya Allah. Berarti belum pernah nikah sama sekali. Belum. Usia berapa tahun sih Teh? Udah 35. Kenapa enggak cepet-cepet ingin nikah gitu? Pengen kalau ada yang serius mah, tapi mungkin belum ada jodohnya. Masya Allah. Makanya minta doa dari teman-teman. Siap, siap. Semoga cepet-cepet jodoh. Mohon. Doanya mudah-mudahan ke depannya ya. Teteh dapat secepatnya dapat jodoh ya. Amin. Yang sayang sama Teteh, sama iya. Keluarga Teteh. Iya. Katanya ini mah baru penurut informasi tapi saya lebih baik nanya ke Teteh ya. Teteh juga hampir tulang punggung ya. Apa iya. Emang benar tulang punggung itu? Iya, saya tulang punggung keluarga. Masya Allah. Soalnya saya kan anak pertama. Berarti saya yang oh. Pertama udah nikah. Berarti Teteh itu kalau di bahasa di Sunda mah dirunghal Teh ya. Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan kedepannya secepatnya dapat jodoh ya. Doa terbaik dari saya ya. Dan pesan juga dari saya, jangan lupa tinggalkan sholatnya. Perbanyaklah zikir, sholawat ya. Bangun malamnya, sholat bangun malamnya. Juha juga ya Teh ya. Biar Allah mempermudah segala urusan Teteh di sini, keluarga Teteh di sini ya. Itu ayah, status ayah. Si mama itu sekarang kerja apa?
kerja serabutan, nggak tentu. Udah usianya udah tua juga apa? Udah tua, ya udah memasuki lansia lah kalau istilahnya. Berarti udah lansia, masya Allah. Berarti apalagi kan ini kan musim kering teh ya, mungkin kan susah kalau ke sawah. Apa kalau di sini mah soalnya beda sih, kalau biasa saya kan di bawah ya, ini di atas banget nih kawan-kawan, ini ya, pegunungan banget. Kalau mau nyiram padi itu bapak saya kadang susah, udah ya? Dari subuh, subuh udah berangkat ya, karena airnya rebutan gitu. Di sini mayoritas ke sawah. Iya, sawah. Itu pertaniannya apa teh? Sayuran sih, sayuran teh. Tadi kan namanya saya mau di bawah ya, di bawah biasanya kalau di bawah kan pesawahan. Nah, baru kali ini saya nanjak ke pegunungan gini. Kebanyakan sayuran teh, kol kayak gitu ya tadi di. Kalau di sini emang cocoknya sayuran, sayuran. Kalau padi kurang cocok. Itu tetap bertani kayak gitu bisa. Alhamdulillah bisa. Bisa, masya Allah. Itu misalnya ke depannya ada rezekinya, teteh buat modal bertani, teteh mau. Berarti udah paham banget gitu di bidang pertanian, ngerti. Alhamdulillah saya udah bisa gitu. Masya Allah. Berarti ini benar-benar solut, saya kan jujur kawan-kawan solut. Maksudnya yang di zaman sekarang ini teteh ini benar-benar multi talenta. Kalau beliau ada modal mah ada, itu bisa beliau ngejalanin. Ya istilahnya intinya modal ya teh. Iya. Masya Allah. Saya kendalanya di modal. Di modal ya, kendalanya berhubung teteh ngerantau juga sering ya. Iya. Cuman kendalanya ya, tadi ngurus keluarga juga ya, tulang punggung juga gitu. Ada yang masih sekolah teh keluarga? Enggak ada, yang bungsu lagi pesantren, lagi di pondok. Oh, masya Allah, lagi di pondok. Masya Allah. Berarti kan di pondok juga kan butuh biaya juga. Itu iya. Dari mana teh? Dari saya semua. Dari teteh juga. Iya. Masya Allah, ini mulia banget. Jadi gak milih nikah muda ini, mungkin kawan-kawan yang nyimak paham tujuan teteh, mungkin kawan-kawan ngerti juga lah kondisi di sini dan ngelihat si abah mungkin gitu ya. Abah juga kata teteh udah lansia juga katanya ya. Masya Allah. Teh, iya. Ini memohon maaf banget ya, iya. Sama saya udah di waktu apa, udah diganggu waktunya. Nah, saya gak bermaksud apa ya, niat saya baik kesini niat silaturahmi sama teteh. Masya Allah. Berarti teteh sekarang aktivitas ngapain aja teh? Paling ke sawah bantu orang tua. Berarti kesehariannya sekarang ke sawah. Iya. Kenapa nggak berangkat lagi ke kota gitu? Mikir-mikir dulu. Mungkin udah lelah di kota. Kerasa lelah juga ya. Itu berapa tahun sih dulu di kota? Udah lama sih, 20-an tahun. Di kota itu? Iya. Masya Allah. Saya jarang pulang, kadang setahun itu paling 2 kali. Lebaran doang mungkin gitu ya? Iya, sama pertengahan ini. Mungkin. Masya Allah. Itu yang terakhir kerja di mana teh? Daerah mana? Daerah Banten. Daerah Banten? Iya. Nyampe ke Banten tuh teh? Iya. Masya Allah. Di Banten kawan-kawan. Jadi pernah ngerantau ke Banten, ke Bandung juga, pernah kerja di butik juga ya, apa ya, baju kayak gitu ya, tak pakaian. Masya Allah, pernah buka salon juga. Masya Allah, berarti ini teteh benar-benar skillnya udah paham ngelola di, mungkin bisa dikatakan perekonomian buat keluarga mah udah paham teh ya. Masya Allah, kebenaran teteh juga udah. Mungkin kalau yang udah rumah tangga mah udah kepala berapa sih? 2 ya mungkin ya? Kepala 3. Masya Allah. Itu teman-teman teteh ada yang ini apa udah pada nikah semua? Udah pada nikah, tinggal saya sendiri. Masya Allah. Itu perasaan teteh gimana sih teh? Kadang ya minder gitu kalau diajak kumpul-kumpul. Iya. Saya kadang gak datang soalnya malu. Belum punya. Masya Allah. Mendamping hidup. Iya, mudah-mudahan kedepannya secepatnya teh ya. Namanya jodoh, pati, bagja, cilaka, kita gak ada yang tahu ya teh ya. Intinya kita pasrah,
Sumerah Allah mah gak tidur. Iya. Ya. Mudah-mudahan saya dapat jodoh. Amin, teteh, amin, amin. Saya sama keluarga. Amin, ya Allah. Mudah-mudahan ke depannya. Amin. Mudah-mudahan teh ya. Masya Allah. Ini misalnya ini teman-teman di luar sana banyak yang mau ingin gitu ya, ingin silaturahmi ke teteh gimana? Boleh. Terbuka berarti teteh. Pintu rumah saya terbuka untuk semua orang. Masya Allah. Asal yang berniat baik. Niat aja. Baik ya teh ya, masya Allah. Nah, jadi kawan-kawan, buat teh siapa tadi? TRNI ya. TRNI ini terbuka buat siapa aja yang ingin silaturahmi, beliau sangat terbuka banget, masya Allah. Intinya yang baik mungkin gitu ya teh, iya, yang baik, yang berniat baik, yang niat baik, yang itu boleh nggak diceritain misalnya yang tipe kriteria cowok seperti apa sih teteh? Yang penting mah yang tanggung jawab, kalau saya mah yang sayang sama keluarga. Saya pengen cari suami yang menerima saya apa adanya, yang sayang sama keluarga, yang bertanggung jawab gitu. Iya, masya Allah. Yang soleh. Yang soleh ya. Yang takut sama Allah. Gitu. Iya, masya Allah. Syukur-syukur, ya namanya jodoh kita kan nggak ada yang tahu ya. Syukur-syukur iya. Sudah mapan juga teh kemungkinan. Amin, gitu ya teh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Didoakan mas saya dan mungkin buat rekan-rekan juga, barangkali yang niat silaturahmi ke teteh dan atau mau membantu sedikit mempermudah buat kehidupan teteh di sini, keluarga teteh ya, itu bisa kalian masuk ke deskripsi, ada nomor admin saya di sana, bisa kalian kunjungi, nanti bisa saya antar ke teteh di sini buat keluarga di sini ya. Amin. Insyaallah. Teh, iya. Kenapa teteh kayak bengong aja teteh? Saya lagi bingung banget, sedih banget. Masya Allah, bingung kenapa teh? Boleh tahu nggak? Boleh diceritain nggak? Ya, beginilah kalau jadi pengangguran. Masya Allah. Susah banget cari kerja di zaman sekarang. Mm-mm. Pengen buka usaha sendiri, nggak ada modal. Kadang saya bingung. Terus bagaimana cari jalan keluarnya? Yeah. Kalau udah begini, adik saya lagi pesantren butuh biaya, orang tua saya butuh biaya. Kadang saya kadang-kadang lamun gitu. Yeah. Ngeratapi nasi. Teh, pesan dari saya juga, jangan terlalu diambil, gimana ya bahasanya ya, jangan dipikirin gitu, maksudnya jangan dipikirinnya, lebih baik kita zikir, perbanyaklah sholawat, mendekatkan diri sama Allah ya teh ya, biar Allah mempermudah segalanya ya teh ya, mudah-mudahan ada jalan keluarnya ya. Amin. Depannya ya teh ya, insyaallah. Teh, kalau buat nikah mah mungkin udah kepikiran ya, ingin ya mungkin ya. Oh, saya udah kepengen banget nikah. Kadang saya suka iri kalau lihat teman-teman saya pada bawa anak. Saya ya pengen kayak mereka, tapi belum ada jodohnya kali. Iya. Hanya bisa sabar dan berdoa. Iya, masya Allah. Semoga Allah memberikan jodoh yang terbaik. Amin, amin ya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan secepatnya teh ya. Amin. Dapat jodoh, kita nggak ada yang tahu datangnya dari mana ya. Ya. Dapat rezeki dari mana ya. Ya. Masya Allah, barakallah. Nah, jadi kawan-kawan, kebetulan tadi itu saya niat silaturahmi ke teteh. Emang kondisinya cuman ini mah dapur teh ya. Iya. Ini mah dapur nih kawan-kawan. Dapur tadi juga saya ke silaturahmi ke rumah, kebetulan kata ayahnya beliau lagi
nyapu di sini di area dapur ini ya. Jadi misah ya Teh ya. Ke dapur, cuman ini buat dapur ini kali ya, mungkin yang kalau lagi males di rumah mungkin kesini gitu ya. Emang udaranya nih sangat sejuk banget nih kawan-kawan, ini di samping pegunungan banget kawan-kawan. Itu ya, masya Allah, ini bunglong kesananya itu. Tadi juga kita rute perjalanan dari bawah sana kawan-kawan. Masya Allah, berarti masuk mah ini masih Kabupaten Majalengka ya, berarti luas Majalengka itu masya Allah. Masuk Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat kawan-kawan. Dan dikira ini masih, udah dikirain saya ini udah masuk ke Malawi Mate. Belum. Ternyata masih apa? Lemasugi. Masih Lemasugi. Iya. Masya Allah. Berarti luas banget nih Lemasugi. Saya juga orang Lemasugi Teh. Iya. Cuman ternyata kok luas. Ini tapi jujur saya baru kali ini ke daerah sini. Ke daerah sini tuh baru kali ini. Masya Allah. Benar-benar jauh Teh, tadi juga perjalanan. Padahal sama-sama Lemasugi tapi luas gitu. Nanjak, mutar-mutar gunung segitu tuh saya nggak nanya alamat gimana gitu, langsung datang gitu, nggak berhenti nanya dulu gitu, tapi langsung pek gitu ke lokasi kesini tuh. Bener-bener jauh, masya Allah. Sejuk juga udaranya di sini kawan-kawan, dingin banget, masya Allah. Teh, iya. Itu buat kedepannya Teteh gimana buat ke depan? Kan Teteh nggak ngerantau ya, lagi. Saya udah nggak pingin ngerantau lagi. Saya pengen usaha sendiri. Buka usaha sendiri. Kalau ada jodoh mah, cepet nikah mungkin ya, gitu ya Teh. Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan secepatnya Teh ya. Amin. Ada rezekinya juga. Namanya rezeki jodoh pati baca cilaka, kita kan nggak ada yang tahu ya. Intinya pesan dari saya, perbanyaklah sholawat, zikir. Sholat yang 5 waktu jangan ditinggal ya, biar Allah mempermudah urusan Teteh di sini ya. Ini juga saya nggak lama ya silaturahmi kesini, nggak ada sedikit rezeki juga buat Teteh. Jangan dilihat besar kecilnya Teh ya. Ini ada sedikit rezeki dari hamba Allah, mohon diterima Teh ya. Masya Allah. Mudah-mudahan channel AA semakin maju. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ini uang bisa itu bisa digunakan buat. Amin, manfaat buat keluarga Teh ya. Di sini ya. Masya Allah, mungkin saya langsung pamit Teh ya. Iya. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kawan-kawan, kita nggak lama silaturahmi di sini. Dan kebetulan ini cuacanya udah mendung juga. Saya mau langsung pamit undur diri. Dan barangkali buat rekan-rekan yang mau membantu sedikit rezekinya buat membantu memperingan kehidupan si Teteh ini ya, bisa kalian kunjungi di deskripsi. Nah, tanpa di situ saya tidak pernah membagikan. Dan mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.